mengambil gambar dan mengaktifkan handphone selama acara berlangsung. Graduation ceremony. Take the world is an integration of E.T. Haljibat Berkali Academy on 2019. Wisuda angka sumpah dan pelantikan lulusan diplomatika Akademi Kebidanan Haljibat Berkali Angkatan 9 tahun 2021. Ladies and gentlemen, good morning and welcome leader for us. First of all, we say welcome for this graduation ceremony of Haljibat Berkali Academy on 2021. Today, March 31, 2021, the graduation ceremony will begin. Hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, kami mengucapkan selamat datang pada puncak acara wisuda Akademi Kebidanan Haljibat Berkali Angkatan 9 tahun 2021. Bahwa hari ini, Rabu 31 Maret 2021, dapat diselenggarakan upacara wisuda ini. For the successful of this graduation ceremony, praying will be ready by Ustaz Nazi Azhariyati, S.Pd. Untuk mempelancar jalannya acara wisuda ini, marilah sama-sama kita membaca doa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Azhar Yazid, S.Pd. Kepada Bapak dipersilakan. Selamat pagi untuk kita semua. Izinkan saya berdoa dengan akidah yang saya miliki, yakni agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa al-'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ya hawla al-hawli wa al-ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muqallibal qulubi wa al-absar sabit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma yang maha pengasih, yang maha penyayang, pada hari ini kami mengadakan acara wisuda Angkatan ke-9 Akbid Haljibat Yayasan Haljibat Dumai tanggal 31 Maret 2021 bersamaan tanggal 17 Syakban 1442 Hijrah. Ridhoilah, karuniailah, berkahilah acara ini dari awal sampai akhir. Senang, susah, sedih berbalut pilu, air mata menetes setiap saat, betapa berat demi mencari nafkah biaya kuliah putri tercinta. Namun hari ini semua itu telah sirna dengan ilmu pengetahuan yang didapat selama ini untuk kemaslahatan umat manusia, sehingga putri-putri ini yang tercinta dan kepada anak-anak kami tercinta, laluilah dan jalanilah hidup ini dengan tenang dan pasti serta keyakinan yang teguh kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kehidupan kita penuh diridhai Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana aghfirlana hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, the graduation ceremony of Hangjebat Midwifery Academy will begin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para tamu undangan yang kami hormati, Wisuda Akademi Kebidanan Hangjebat Dumai Angkatan ke-9 segera dimulai. The procession line enters the ceremonial room. Ladies and gentlemen, please stand up. Barisan prosesi memasuki ruangan upacara. Untuk membuka secara resmi.
Pembukaan sidang senat. Pada hari ini, Rabu, tanggal 31 Maret 2021, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sidang senat terbuka Akademi Kebidanan HAM Jebat Dumai dengan acara wisuda, angkat sumpah dan pelantikan lulusan Diploma 3 Kebidanan tahun 2021. Dengan resmi saya nyatakan dibuka. Upacara Bumi Indonesia Raya oleh seluruh hadirin. Hadirin dipersilakan untuk melainkan ini
dan anak-anak kita sekalian untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat, yang nantinya akan berkecimpung di lahan praktek pemerintah ataupun swasta dan termasuk praktek mandiri. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya menyampaikan hasil belajar mahasiswi selama 6 semester sebagai berikut. Jumlah mata kuliah yang ditempuh pada semester 1 adalah 12 mata kuliah dengan beban studi 25 SKS. Pada semester 2 ada 11 mata kuliah dengan beban studi 26 SKS dan diikuti dengan praktek lapangan yaitu di rumah sakit. Pada semester 3 ada 9 mata kuliah dengan beban studi 23 SKS dan diikuti dengan praktikum klinik kebidanan yaitu di klinik swasta. Pada semester 4 ada 7 mata kuliah dengan beban studi 19 SKS dan diikuti dengan praktek di puskesmas. Pada semester 5 ada 6 mata kuliah dengan beban studi 16 SKS dan diikuti dengan PBL yaitu praktek langsung ke desa. Pada semester ke-6 ada 3 mata kuliah dengan beban studi 9 SKS dan diikuti dengan PKK 5 yaitu praktek rumah sakit. Perlu juga kami sampaikan di semester ini, mahasiswa yang menyelesaikan ujian akhir program yang disebut dengan UAP dibagi ke dalam 2 tahapan yaitu ujian antenatal care dan intranatal care. Selain itu juga mahasiswa menyelesaikan ujian komprehensif yakni sidang proposal dan sidang hasil dari karya tulis ilmiah. Perkuliahan ini dilaksanakan di kampus Akademi Kebidanan Ahli Jepang Dumai melalui proses pembelajaran ceramah, diskusi kelompok, seminar, praktek laboratorium, dan penugasan. Pengajar berasal dari dosen tetap yang sesuai dengan bidangnya dan dokter-dokter dari rumah sakit dan puskesmas. Hadirin yang saya muliakan, evaluasi dilaksanakan melalui penugasan UTS UAS dalam bentuk ujian tulis dan ujian praktek yang dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tingkat pengetahuan, sikap, keterampilan mahasiswa yang nantinya dapat digunakan sebagai indikator dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pada tanggal 17 Desember 2020 telah dilaksanakan rapat yudisium yang bertempat di Aula Akademi Kebidanan Halu Jepang Dumai. Hasil rapat dinyatakan bahwa 100% mahasiswa dinyatakan lulus dan dapat diwisuda pada hari yang berbahagia. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini pula saya akan menyampaikan lulusan mahasiswi terbaik tahun ajaran 2019-2020 yaitu lulusan terbaik Akademi Kebidanan Halu Jepang Dumai. Terbaik pertama diraih oleh Maya Novita dengan IPK 3,50. Terbaik kedua diraih oleh Sri Kumala dengan IPK 3,5. Terbaik ketiga diraih oleh Rika Suryati. Kami ucapkan selamat kepada mahasiswi yang berhasil memperoleh. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini pula perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada para dosen dan pembimbing yang penuh dedikasi tinggi dan sabar telah membimbing mahasiswi dalam menyelesaikan studinya 6 semester ini. Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada orang tua dan wali sekalian sebagai penyandang dana dalam menciptakan kelancaran proses pembelajaran di Akademi Kebidanan Halu Jepang Dumai. Tidak lupa pula kami sampaikan kiranya dorongan dan bimbingan kepada putri-putri, bapak dan ibu agar lebih bersungguh-sungguh dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki sehingga dapat mengabdikan dirinya di tengah-tengah masyarakat khususnya di bidang pelayanan kesehatan ibu dan anak. Demikianlah laporan pendidikan yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati bapak dan ibu sekalian. Wattopi wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumai 31 Maret 2021. Direktris Disney. Dicap dan ditanda tangan. Terima kasih.